persiapan kita dengan ada perubahan musim ini, kita prediksi kita memang musim panas sudah, tapi ternyata pancaroba ini transisi ini masih musim hujan, kemudian perkiraan BMKG itu nanti sampai di akhir Juni. Untuk mengantisipasi itu kita ada dua wilayah yang kita antisipasi, wilayah bawah itu Pulau dan Bumi Makmur. Nah, dengan pengalaman kemarin mereka, insya Allah tahun ini dengan ada beberapa daerah yang siap bencana, mereka insya Allah itu tercover, masih kita pantau, alhamdulillah sampai sekarang masih aman. Kemudian kebiasaan kita di awal-awal ini memang yang antisipasi adalah kintab. Nah, kintab kemarin tanggal 13-14 itu memang sempat ada kenaikan imbas dari hujan di Pegunungan Meratus yang bersamaan dengan disatui. Nah, tapi alhamdulillah kita tidak banyak mendapat imbas itu. Memang kemarin tanggal 14 itu ada kenaikan. Sekitar 50 sentian di daerah Tintapura. Tapi tidak sempat merendam rumah. Ya. Alhamdulillah kemudian tanggal berapa hari ini udah turun. Kita tiap hari standby terus sana semacam, kita antisipasi mudah-mudahan ini tidak ada terjadi kenaikan lagi. Tapi untuk antisipasi itu kemarin tanggal 15 kita sudah cek sana, cek personel semacam, kemudian perahu kita tarik, kita ganti dengan yang sudah siap pakai. Jadi kemarin sudah kita siapkan sana, perahu semacam kita siapkan, kawan-kawan di sana juga standby. Ini mereka setiap hari, Pak. Setiap hari melaporkan perubahan air. Jadi ada petugas yang di lokasi, Pak? Di sana ada posko kita, ada petugas kita yang selalu memberikan informasinya. Di mana, Pak, letak poskonya itu? Posko kita ada di Kintab. Di Kintabnya, ya. Sekitar berapa orang, Pak, yang di sana? Tiga orang, tapi mereka bergantian akan memantau setiap hari. Nah, jadi kita ulun di sini, alhamdulillah, dibantu dengan kawan-kawan di kecamatan, kemudian kawan-kawan di polsek. Nah, ini semua informasi pergerakan yang untuk Kintab itu setiap hari kita punya. Jadi progresnya kita tahu setiap hari. Kalau di lapangan, di daerah-daerah yang rawan bencana banjir, Pak, ini ada juga, Pak, yang masyarakat yang terlatih untuk melakukan mungkin upaya awal itu ketika terjadi bencana banjir? Kalau di Kurau itu ada tiga desa yang sudah terlatih. Ya, makanya kemarin itu seperti di bawah Layung, Mas, kita terbantu dengan mereka. Makanya di bawah Layung itu kita evakuasi lebih cepat. Mereka sudah terlatih. Nah, harapan kita nanti di akan datang ini mungkin semua desa itu kita siapkan relawan yang mampu. Kenapa? Bagaimanapun juga yang tahu wilayah, tahu situasi lapangan kan mereka. Jadi mereka yang banyak membantu kita. Kita tinggal membantu secara teknisnya.